big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. PSDK hadir dengan visi menjadi institusi yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan dan penelitian tentang fenomena pembangunan sosial dan kesejahteraan serta pemecahan masalah sosial. Dan dengan misi mengembangkan proses pendidikan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau student-centered learning untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, memiliki komitmen terhadap pemecahan masalah-masalah sosial, mempunyai kapasitas intelektual dalam melakukan analisis dan penelitian sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Juga, mengembangkan lembaga pendidikan yang dipercaya dalam pengembangan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial melalui penelitian akademik dan advokasi, diseminasi wacana di bidang kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pengabdian pada masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Pada masa awal kemerdekaan, para guru besar Universitas Gadjah Mada memiliki keprihatinan akan masalah sosial sisa-sisa penjajahan dan merasa terpanggil untuk memperbaiki permasalahan sosial tersebut dengan cara membentuk suatu program studi baru yang dinamakan Sosiatri. Program studi ini secara sah berdiri pada tanggal 10 Juli 1957 sekaligus menjadi induk Sosiatri di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Sosiatri kemudian berganti nama menjadi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan pada tahun 2010 karena adanya tuntutan keilmuan. Isu utama yang melatar belakangi lahirnya prodi PSDK adalah kritik terhadap dominasi pembangunan ekonomi. Berbagai masalah sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan justru muncul di tengah pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, PSDK bertujuan untuk mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi di satu pihak dan pembangunan sosial di pihak lain. Nah, pembangunan sosial dan kesejahteraan ini dalam proses perkembangannya yang dulu nama Sosiatri itu memandang persoalan sosial ini ditangani oleh tiga aktor, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Nah, ketiga aktor tersebut mencoba untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan sosial. Udah aktor negara, yaitu dengan kajian social policy, kemudian aktor masyarakat, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat, dan aktor swasta, yaitu corporate social responsibility. Ini adalah perkembangan-perkembangan dari kajian PSDK untuk mencoba menjawab kebutuhan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Sampai saat ini peluang pekerjaan di PSDK karena berkaitan juga dengan tiga kajian, mereka-mereka akhirnya ada yang beberapa terserap di sektor pemerintah
itu menjadi pegawai negeri, kemudian juga terserap di sektor swasta, mereka-mereka menjadi CDO, kemudian juga yang CDO itu Community Development Officer, yang mereka-mereka bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian juga mereka-mereka terserap sebagai peneliti di NGO-NGO. Jadi tiga kajian tadi mampu memberikan kontribusi pada alumni mahasiswa PhD-K untuk bekerja dan terserap di pasar di ketiga aktor tersebut. Halo, nama saya Katarina Shena. Saya alumni PhD-K Fisikal UGM angkatan 2010. Saat ini saya bekerja di PT Pertamina Persero Terminal BBM Rewulu sebagai Community Development Officer. Halo, nama saya Arum Hidayatsi. Saya alumni PhD-K tahun 1997, bekerja di Karsa, Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, sebuah LSM yang konsen di bidang pembaruan desa dan agraria yang berkedudukan di Jadi sebenarnya waktu itu sebagai orang awam saya tidak tahu ya jurusan PSDK itu jurusan yang seperti apa. Ternyata jurusan PSDK adalah jurusan yang bisa bekerja di bidang sosial, jurusan yang bisa bekerja di masyarakat. Oleh karena itu, saya mempunyai cita-cita untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat. Dan saya tidak begitu suka kerja di kantor yang di depan komputer yang begitu teknis. Itu adalah salah satu alasan terbesar saya memilih jurusan PSDK. Jurusan PSDK berkontribusi besar dalam pembentukan diri saya sampai sekarang ini. Harapan saya untuk jurusan PSDK, semoga jurusan PSDK dapat menghasilkan akademisi yang berkualitas, alumni yang dapat bersaing di kehidupan dunia kerja. Untuk generasi muda, mari kita belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak harus menguasai banyak ilmu, tapi kita konsen pada satu atau dua ilmu yang itu yang akan menjadikan kita bisa berkontribusi banyak pada negeri ini. Kami mengajak, ayo bergabunglah dengan PSDK dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada. PSDK itu bottom up inclusive society, no poverty, community empowerment, social policy, bela rakyat, welfare, rumah kita. Yes.